Oke guys, jumpa lagi bersama Ulul MC guys ya. Kita di sini kita akan bermain menggunakan Mavis 3 guys ya. Mavis skill 3. Mavis ini semacam apa ya? Hewan Dracula guys ya, pemakan darah. Jadi dia itu pasifnya kalau ada commander atau musuh yang tereliminasi, kita akan mendapatkan 8 HP HP darah. Nah kalau yang membunuh itu adalah kita, mendapatkan 28 darah guys ya, 28 HP guys ya. Oke, langsung saja kita bermain. Di sini kita arahnya akan bermain untuk memakai combo ini paling aman dan paling enak dimainkan. Kita menggunakan combo natur dan juga karena saya weapon master. Oke, langsung dapat ya hero-hero weapon masternya juga. Kita jual ini sukin. Boleh seperti ini guys ya, kita masukin ke belerik. Yap, serang. Terus, nice. Nah guys ya, aman sekali. Oke. Perlu lagi ya, kita fokus ke natur dan vector guys ya. Oke, sabar dulu ya. Cepret di gocap dar. Waduh, mati guys, pada mati. Ulti dulu dong. Nah, mati satu. Wah, siap. Oke, nggak masalah. Nih di sini kita nanti dapat sinergi magic crystal natur ya. Kita bisa ngambil natur ataupun weapon master ya. Kita akan fokus di dua itu guys ya. Oke, di sini ada natur. Natur lagi. Iya benar natur. Oke, kita bisa masukin ke Ruby ya. Boleh begini guys ya. Iya, jadi kita apa aja nggak apa-apa. Seperti ini dulu ya. Sabar aja main pinggis ya. Jepret. Oke. Ini kita masih menang ya. Jepret. Oke, mantap. Intinya main Mavis 3 ini kita main play safe ya, sebaik mungkin. Walaupun ada kalah nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, ada pembunuh tank. Atau ini ya, kita ambil kalau nggak diambil. Nah, full item ya. Kita bisa masukin ke Ruby ya. Rubinya kita jadiin Ruby natur guys ya. Biar menambah Ruby kan ininya, skillnya nge-heal ya. Itu biar membantu. Oke, ginilah.
seperti ini dulu ya. Sabar aja dulu guys, santai dulu ya. Ini akai, kenapa kita ambil akai? Nggak perlu ya, kita buang. Cepet. Kenapa kan kita bilang ambil ruby? Nah, ultinya ruby nih bus mobil ya, lumayan ya. Mereka rubinya jadi bintang 3 guys ya. Oke, job ulti Dora sekali dead. Nice. Belerik ulti dulu. Nah, gitu lah guys ya. Ini combo yang enak ya dipakai ya. Santai. Gak perlu ribet juga guys ya. Kita cuma ngumpulin hero-hero natur aja udah. Natur fighter itu aja guys ya. Walaupun kita ambil dulu bentar, scroll aja dulu sebentar guys ya. Kita bisa jadi ini dulu, maksimalnya boleh. Jepret 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 jepret. Santai aja dulu guys ya. Oke, cucu. Nah, oke, ulti dulu. Oke, good job. Kenapa di sini ambil wan-wan? Nah, ini untuk menambahkan defense guys ya dari Mia ini guys ya. Oke, good job. Kalau kita ngandelin hanya Mia toh nggak ada damage guys. Oke, memperoleh poin ini enggak ya, steady growth juga enggak karena darah kita banyak. Warhorn juga guys ya, full strength weapon masang boleh, tas speed tambah untuk setiap satu HP yang hilang. Kayak kita ambil buat aja guys. Oke, Dora jadi, nanti kita masukin lagi Dora ya. Seperti itu guys ya. Oke. Nice. The golden staff boleh kita masukin ke wan-wan dulu ya. Buat tambah-nambah hitnya. Kita di sini hyper ada 2 atau 3 ya. Satu dari Mia, ada Ruby, ada wan-wan, kita harus jadiin ya tiga hero ini guys ya untuk bermain Mavis 3 ini guys ya. Oke, wan-wan Mianya kita jadi bintang 3 walaupun gak dapat blessing ya, nggak apa-apa guys ya, kita masukin ke Mia dulu ya. Oke, kita masukin Inora ini guys ya. Boleh kita masukin ini, boleh untuk sementara dulu. Sambil lihat situasi guys ya kita bermain ini, tapi intinya kita bermain nanti full di natur dan fighter ya, kalau hero-hero nya udah pada muncul. Untuk sementara begini dulu. Cucu. Oke, Ruby ulti Ruby. Nah, nambah HP satu tim ya. Job. Jepret. Oke, kenapa saya ngambil lagi? Lumayan guys ya untuk di pertengahan match ini untuk tambahan stone-stone ya. Wan-wan kita jadiin. Ada Grok. Grok bisa masuk fighter natur ya. Ini kita ambil yang jalan, nggak tahu nanti bisa jadi tambahan ya. Kita lihat-lihat aja dulu, mainnya main santai guys ya di sini guys ya, sambil kita lihat situasi kondisi. Intinya kalau main apa namanya Mavis skill 3 ini, usahakan kita bertahan hidup sebaik mungkin guys ya. Gak perlu harus mengejar
berbagai combo yang ada di sini. Full ini nggak perlu reset. Yang penting itu kita main game-nya, caranya main kita agar menang reset. Begitu ya. Jebret, oke, okay, nice. Terus, begitulah guys ya. Iyalah, combo begini aja kita masih kuat ya, berapi-api guys ya. Grognya jadi blessing. Nah, ucap blessingnya blessing fighter ya, sangat-sangat lumanyun guys ya. Oke, seperti ini dulu ya, sabar aja dulu guys. Oke, ya gitu lah guys. Oke, Apip, musuh kita namanya Apip guys. Red, ada yang dulu. Nice. Itu guys ya, ini sangat sinergi yang kita kumpulkan ini sangat berkontribusi ya, satu dengan yang lain guys ya. Ada perannya masing-masing guys ya. Nator itu sebagai defense ya guys ya. Ada one tambahan attack-nya bersama Mia dan Ruby guys ya, nambahin darahnya, dan Loye untuk sementara untuk stun guys ya. Ada apa ini guys ya, ada mortal pasti diambil, itu diambil ini deh, boleh udah mod kita the factor, soalnya kita main factor ya. Oke, sabar sebentar guys ya, santai dulu aja. Atau kita dapat blessing tambahan ya, Angela, dari Angela mungkin. Oke, okay. Ini kita panen darah nih guys ya, habis ini guys ya. Anjay, tapi darah kita masih penuh ini, FS3 ini guys ya. Oke, okay. Jepret. Lihat guys, tebel banget ini combo ya, nyaman banget gunainnya. Jepret, nice. Wow, mantap. Kangkung katanya, nice, oke. Dibilang kangkung mau apa guys, yang penting kita menang guys ya. Di sini pada kita ada faktor juga guys ya. Anjay, mantap betul. Menyala bosku, full lagi 100 guys ya, kita pasifnya bekerja dengan baik guys ya. Hai, ini sebenarnya kalau 3 pun jadi ya, tapi ya mau gimana guys ya, dapat blessing masalahnya. Oke, kita pulang dulu. Oke, sabar dulu ya. Panjang. Macan berkukuk, guys. Putih. Nah. Cop, jangan mati dulu, guys. Ternyata tidak kuat, Bu. Aduh, Mianya tidak kuat ya. Oke, nanti kita dapat darah lagi guys ya, dari tim-tim yang mau pada mati guys ya. Inilah enaknya menggunakan Mavis guys ya, darah berkurang, nanti ada musuh mati kita bertambah darahnya guys ya. Sabar dulu ya, memang kita masih belum kuat ini guys. Item kalau kita lihat magic suits item. Oke, boleh ini item aja guys ya.
next jelly ya. Minus bubble, aduh telat. Jepret. Oke, ada full ini lagi boleh. Saya biar gak jadiin ke di case ya. Full ini boleh kita masukin ke one. Ini boleh Benedetta. Ini kita bisa jadiin ya ini dulu ya, seperti ini dulu ya guys ya, untuk sementara ya. One lagi keluar, Rebusa keluar, boleh lah. Ada Gregor keluar, cok. Kita ini sebenarnya dilema guys ya, record cuy. Tapi nggak jadi itunya. Aduh, salah guys ya. Dilema, bung. Korbannya. Oke, masih menang sih di sini. Oke, dapat darah kita, guys. Oh, dia dari mortal, guys. Oke, dapat darah dia mati. Ternyata masih sisa satu ya. Wah, penuh. Kaliko mau tata. Oke, begini saja ya guys ya. Oke, kita buang. Kita sekarang udah fokus ya guys, kita buang-buangin tadi, fokus ke 6 natur dan 6 fighter ya. Kita langsung jadiin saja guys ya. Oke, mati nih, lihat mati kita full lagi darahnya, darah kita 100 lagi cok, mantap betul. Inilah Mavis guys ya, bintang 3 guys ya. Darah kita nggak akan habis-habis guys ya, full 100 lagi aja ya gitu. Tapi mainnya gini guys ya, kita harus main yang play safe, natural dan apa namanya factor ya. Oke, sabar dulu aja guys ya, nanti kita bisa jadi ini. Warnanya bisa jadi. Ini kok rubi nggak dapat? Hero nya kemana ya? Muncul. Si kupu-kupu mini. Oke, apa ini bisa menang? Harus ya, masih bisa ya, harus. Tidur dulu, nah. Terus kita butuh Demon Hunter ya. Kita butuh Demon Hunter guys. Ah, Brad, dia mati di bawah tuh. Aduh. Karena kita terlalu full lagi guys ya. Kita ambil slot ya guys ya. Kalau nggak ada yang ambil slot, kita ambil slot. Diambil cok. Item aja lu ya.
Dimana heronya, guys? Dapat blessingan lumayan, guys ya. Ini guys ya, nah ini coy, dari tadi nggak keluar-keluar ya si Ruby. Terus ayo bertahan dulu. Nah terus aja satu lagi nih di bawah. Oke, seribu nggak apa-apa sih. Full lagi dari kita, cok. Sabar dulu guys ya, kita main sabar, main santai, wai. Kumpulin aja guys. Oh kan muncul. Nah ini loh, kita bisa masuk ke dia guys ya. Gak usah guys ya. Kukum ini masih bisa menang gak lawan kita guys ya. Tapi kita kalah soalnya. Ayo Kupu mini full lagi darah kita ya guys ya. 100 lagi. Anjay, gak tuh, kita tuh butuh Demon Hunter aja tuh. Masih bisa menang guys ya. Oke, good job. Darah kita 100 guys ya. Full lagi guys, gimana tuh guys ya. Mavis 3 guys ya, menurut kalian worth it atau enggak guys ya. Oke, kita dapat blessing assassin, cocok. Mantap betul. Sabar dulu ya, begini dulu ya guys ya. Ada banyak faktor yang ini lah guys, buang dulu guys. Nah gini lah. Oke. Kita mempertebal tim dulu ya. Gimana menurut kalian Mavis 3 ini guys ya, worth it apa enggak guys ya dimainkan di meta sekarang? Menurut saya worth it aja, tergantung gimana cara main kalian ya guys ya. Oke, Black Circle Fury boleh, ada ini buku atau blade armor guys. Itu musuhnya semua cok. Buku boleh lah, taruh sini aja ini ya. Oke, the one lagi coy, kita ngandelin menjadiin vector agak sulit coy. Kita bisa jadiin ke one nya dulu boleh ya. Oke, pawan kita bintang 3 guys ya. Kita sepertinya masih menang ya di sini pun ya. Aduh, kata dia. Beginilah guys ya. Mavis nih bang, kita ketik coy. Mavis nih bang. Itu guys ya, kirim. Oke, Mavis nih bang.
guys ya. Kupu-kupu mini. Kita menang ini guys ya, udah menang ini. Sangat-sangat bisa diandalkan guys ya. Kupu-kupu malam. Kita pun mau ngambil ini. Susah juga guys, mau jadiin 6 factor. Jebret, 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 jebret. Anjay. Kita diincer coy, mianya coy. Gila gak tuh. Aduh. 1000 enggak apa-apa ya guys, masih menang kita sih guys ya. Ah. Multi dead. Ah. Ya, menang guys ya. Gila enggak tuh guys, menurut kalian gimana Mavis skill 3 guys ya di meta sekarang? Menurut saya masih worth it guys ya. Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan Mavis 3. Jangan lupa subscribe. Thank you.